Oke, gelap. Oke ya, selamat malam. Segini baru datang dia. Oke. Kiriman dari Semarang. Di sini dia di sini matang itu terbalik tapi begini kan ini tuh sebelum dikirim digeser begini ya nanti buat catatan. Dan ini bawahnya sudah nggak ada ya. Ini ada hanya ini aja skoci sama skoci sama mika ya, lainnya sudah tidak ada. Itu ada sampah yang jatuh tidak ada bukan tidak berharga. Ini pembelian dari sini atau petiknya ada stempelnya di sini. Kalau saya punya stempel nggak di sini tapi di bawah sini ada tandanya stempel sendiri. Mari kita coba. Thank you.
Ya, ketahuan ya. Sudah dicopot-copotin, ya tinggal lanjutin copot. Mungkin juga di sana sudah dicoba-coba. Kelihatan masih tadi ya? Oh, kelihatannya lebih dekat. Ini aja deh sebelah sini ya, biar kelihatan. Gak biasa bongkar begini, bautnya sudah terbalik-balik semua. Harusnya buat-buat sekrup, enggak ada. Ini ada satu di sini doang. Tes dulu ya. Tangan spin.
itu dari power supply ya. Nanti power supply-nya kita coba perbaiki dulu. Ini kita matikannya. Sudah. Ini sudah pasti normal. Sudah normal, tinggal kita perbaiki dulu power supply-nya. Kalau parah kita ganti, kalau masih bisa dibetulin kita betulkan. Satu saja nanti pas kita soke baru dilanjut. Nah ini baru miring. Nah ini udah siap di packing kembali. Action kipasnya tak ganti karena sudah oblang-ableng jalannya atau muternya. Lancar, tidak putus. Oke, sampai selesai ya. Tidak ada kendala ini. Nah, salah pencet. Tuh hasilnya jos lah, mantap. Settingan jarumnya sudah. Jadi pasang jarumnya jangan diturunin, normal saja ya, mentok. Oke, ini kita tes kembali ya. Tes kembali di sini. Kok nggak hidup? Sejak kapan kabelnya udah tercolok lagi? Bingung, bingung. Mana-mana yang nyakit kabelnya? Ini sini yo. Cepet tetap. Kabelnya udah nyala mesinnya. Hasil banget. Langsung aja ya, perhatikan normal.
ini memang sudah agak kenceng ya, karena saya sudah setting dari dalam. Nah, kita lihat dari depan ya. Lanjut saja, tidak usah diganti benangnya. Sudah mau berangkat ke kafe, sudah mau minum kopi, selesaikan dulu, dikirim. Thank you.
berhenti ya. Ini sudah oke, cuman memang ini tidak ada penguncinya karena di bagian nggak ada penutup, jadi geser nih. Nah itu, jadi saya tidak perlu tes ulang karena saya sudah lihat. Jadi kenapa saya itu tadi mau dites kembali, karena terlihat tes yang kemarin ini matanya rapet, ini matanya jadi bergeser gitu. Nah ini tadi ini seperti ini, nah seperti ini geser sendiri seperti itu, harusnya kan tetap seperti ini karena tutup bawahnya tidak ada gitu. Jadi saya tidak usah tes ulang, saya mau tes ulang kok bisa geser gitu. Tapi setelah saya perhatikan di sini longgar, oh dia sambil jalan dia bergeser karena tidak ada penahannya di bawah, tutupnya nggak dikirimkan gitu. Ya segitu saja ya tesnya. Oke. Ini kipasnya saya ganti.